Sebanyak 600 kasus malaria terjadi di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo sepanjang tahun 2023. Kasus malaria di Paguat, Buntulia, Duhiyada, da Taluditi, dan Pupayato Timur terus bertambah. Setiap bulannya sekitar 50 penderita. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato, Fidi Mustafa, mengakui kasus malaria selalu bertambah di Kabupaten Pohuwato. Menurutnya bertambahnya kasus malaria karena banyak kubangan hasil pertambangan yang ada di Dengilo, Popayato Timur, Buntulia, Duhiadaa, Taluditi yang dibiarkan begitu saja. Saat ini Dinas Kesehatan Pohuwato telah melakukan beberapa pencegahan untuk melakukan itu. Pencegahan yang dimaksudkannya yakni pencegahan dan pengendalian, screening dan juga penyemprotan kubangan dan rumah warga terdampak. Dinas Kesehatan Pewato membangun pos screening fisik di pembatas tambang di Desa Makarti dan Tunas Jaya. Tetapi walaupun dilakukan pencegahan dirinya heran, selalu saja pasien malaria selalu bertambah. Staf penanggulangan dan pencegahan penyakit malaria Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Lia mengatakan pos-pos screening dilakukan untuk melakukan pencegahan fisik yang berkala bagi para penambang. Posko screening deteksi penyakit malaria akan berlangsung selama satu bulan sampai dengan akhir tahun 2023. Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.